Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring itunya dina waktu saya panginten anu kapengker sekitar 8 sasih kalangkung panginten parantos resmian pernikahan itunya. Dan dina waktu saya na genep sasih itu nincak kan 7 sasih itunya di Lampung nama gitu. Luka sababaha dinten itu nincak kan 7 sasih. Ikun pada Agustus itu enak penginten sasih Maret itu tak sejak nujuh sasih pun anak nyata alhamdulillah dititipan Allah Subhanahu Wa Taala itu dina rahimna penginten ya upamitos keluar penginten putra ayana penginten debat ya kitanya putra dan sampurna keluar dan saurna itu saurna menurut nawan disebut nanti yang ekodokter di no? Di USG gitunya itu apalun USG istrinya kalau itu apalun USG apalun presiden tolong tuh cenah istri nah itu mudah-mudahan ya selaku sepuh nanama rek istri rek pamegat gitu bauting gitunya bauting sebab penginten pertama itu acan ayah kahoyong sepuh nana oge gitu ibu nak sarang ramah nana oge gitu bauting tah kusababiah ngalaksanakeun nuju sasi ieu insyaallah penginten ku aosan ayat-ayat Al-Qur'an surat 7 surat gitunya minimalna maksimalna penginten sakawasana anu bakal dina ia dilaksanakan panten awasan 7 surat nyata nujuh sasih murang kali ya, nujuh sasih hamilna murang kali eta panten itu pamaksadan anu kepada dilaksanakan dina waktu saeuna teras deui kaopatna kalimana kitu kalimana teras kalimana ah eta kalimana bireh itunya saur sepuh tema disim kuring sok sarang sebaritos serda ageng gitunya palantos ngacak nabur melak nanur gitu cek bahasa kolot pada temah gitunya syariat kanggo kakuatan ngalaksanakeun ibadah yang kalau ngecek bahasa alam nama jiroah kalau ngecek bahasa urang mah pertanian gitunya pertanian sok sanaos bari salah kadarna atanapi sagaduhna seueur oge nu batur kitu sakedik oge nu urang tah dina waktu saeunapan disyukurkeun ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anu parantos dikacak ditanur teras di ayeuna parantos dilamet malah matos ageung ieu mudah-mudahan teu nyuhunkeun ti sadayana dorong piduana mudah-mudahan sing janten bararokah amin ya rabbal alamin ya ari katingali tangkalna mah kitu nya tos dilas da tetiasa ngadaunan, tetiasa nangkalan, katingali nak jelas gitunya saya tak mudah-mudahan we iya cejer anu saya teh gitunya sing diturut engke penghasilan anak saur sepuh nama saur sepuh tema entong hapak jeng bener nak mudah-mudahan we sing hasil gitunya lamun kiloan anak atau sing seueur kiloan anak oge kadituna ketika itu kurang itu dimanfaatkeun dimaslahatkeun oge panginten dituang mudah-mudahan janten kakuatan ngamotivasi kana ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala intina mudah-mudahan ieu rezeki anu disyariatkeun tina pertanian dimanfaatkeun ku disim kuring mudah-mudahan ngadorong ngamotivasi kana ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin amin terus anu kagenepna itu nya kagenepna nya eta disimpulin tepanten kamari itu tiasa disebatkeun musibah lain musibah khususna pandan ka diri disimpulin kitu nya eta ngalewatan kedamang upami ningali syariat mah hari darah geus 50 mah dah lumayan kitu dah hari bang cek dong darah cenah 50 kitu darah geus 50 gunung ngalayan mah gitu sampai ka 7 labu gitu sampai ka 7 labu saya sanage gitu nya gitu dohir ya nana mah
Mang, tapi itu dikersakan Allah Subhanahu wa taala dapatkan urusan saya urusan jalmi hakikat Allah Subhanahu wa taala tah alhamdulillah benten apa sayana tina eta karewas khususna panginten diraoskeun ku di simpul sapos kitu tuluy keluarga oge atuh panginten sapertos kitu kahariwangan tapi alhamdulillah dina waktu saena sok sanaos bari cager musim kuring pun anak pun bojo teras deui mertua teras putra rayi numpuk we di dieu teh kitu sanaos musim kuring rada cengkat teh kitu nya asana teh asana mangkin buka sorangan aja mangkin teh kuring oge baratak saimah imah heula baik itu mah aya batur omong gitu. Mama kawetan emak kawetan emak kawetan tah gitu nya jadi keukeuh itu hayang keneh we panjang umur teh gitu sautak satik teh gitu disareatan lamun geus ningali masalah salah sawesna sejarah salah sawesna sejarah sahabat kan gitunya daripada cager hayang gering pan gitu eta mah jadi jauh jeung ka hayang urang eta gitu sawesna aya nu kitu gitu aya nu urang mah diaan gering mah cager lah bakal yang bayareun gitu urang mah hutang ka cedana mah bayareun keneh tah memang gitunya hikmahna tina teu damang teh gitunya harus disyukuri sabab ketika tedamang teh salah saweusna dina penjelasan para ulama kahiji dicanak tina rasa jelas disyukuri oge anu caina lamun keur halaba mah kadang-kadang saakwa dua akwa teh saeb tapi keur waktu gering mah ketika asup ka jero teh datang deui teh jero kaluar deui kitu keur gering mah tina rasa dicanak rasa terus di kaduana dicanak tina tanda itu jelas gitunya jelas gitunya tika ke ngagoler genang payak gitunya berarti